Morning guys, ini mula-mula kita pakai topeng demi keselamatan. Sekarang kan PKP, ada beres lagi. Kalau tidak pakai topeng, kemana dapat limpas tuh. Saya bisa pakai begini satu. Saya bisa pakai dua lapis. Sebenarnya satu lapis pun boleh. Ya, satu lapis pun oke, boleh, tidak masalah. Untuk keselamatan saya pakai dua saja. Lepas itu saya pakai ini. Oke. Eh, salah guys. Jual kamera pun tidak nih. Oke, apa hidup dari kereta. Sudah berapa hari saya tidak kasih hidup nih kereta saya. Oh, hidup kita. Kasih panas ini sudah bijak guys. Habis lama saya tidak kasih panas-panasan ini dia. Oke. Sebelum itu guys, kalau kamu mau jalan-jalan, macam mau pergi apa? Kalau macam kamu pergi luar sudah, sekarang time PKP kamu kasih sedia mask. Nah, ini glove sama yang ini. Ini glove tujuan dia kalau kamu macam beli sayur kah, beli barang-barang di dalam shopping market kah, lepas kamu sudah beli semua kamu buanglah di tong sampah ini. Nah. Sebab sekarang tuh virus kan gak tau di mana pun ada. Ikon. Ya berat-berat. Tidak roadblock lah, kalau ada roadblock masa saya ikut balik ya kan? Kalau kamu mau tau guys, nah, yang saya mau cari sekarang nih adalah untuk sarapan pagi saya. Kalau waktu pagi-pagi macam ni, kamu bagus kamu kasih amal yang makanan yang panas-panas, okay? Tetapi yang sub-sub time-time corona sekarang macam ni guys, susah kita mau elak tu penyakit bah, okay? Guys, saya sampai sudah sini dongon. Saya di depan ni kedai mie sup Kebi Atong bah, saya mau cari sebenarnya tadi. Saya sudah ada kemarin, jadi saya tinggal bayar lagi. Saya itu dia masuk dalam di plastik sudah kan, jadi saya tinggal bayar lagi lah. Ambil order saya dulu. Guys, siapa mau cari mie sup Kebi, siapa rindu-rindu mau makan sup Kebi di sinilah buka Rene. Nomor WhatsApp, nomor WhatsApp dia ada di sini. Oke. Ataupun yang inilah. WhatsApp dia, nomor WhatsApp dia ada di sini. Oke, okay, ini. Kamu boleh terus WhatsApp dia. Ya okay, guys. So, take away. Dia makan-makan di restoran. Itu semua minta pause aja, guys. So, senanglah siapa-siapa rindu mau makan sup Kebi, datang di sini makan dongon saja. Sampai rumah mandi dulu baru saya beli makan. Dia beli terus-terus mandi. Tidak beli terus-terus makan. Iya, ada virus corona lagi. Kena hati-hati. Saya tuang dulu mana yang sudah terpot tadi. Pasti panas, guys. Pasti panas. Macam satu bulan setiap makan ini sup Kebi kan ketiga. Oh iya, lepas dari aturan Kebi tembli keluar tuh, dari situlah setiap makan sup Kebi sampai sekarang. Jadi kenapa kalau kawan-kawan saya makan sup dalam Facebook saya napa kena sebaik juga lah si kedai apa sup Kebi atau karena dongongon dia buka hari ini dari 7:30 sampai jam 2. Jadi kalau kamu mau order kamu WhatsApp dia saja. Ada betul. Dia punya ayam-ayam banyak. Dia punya ayam-ayam. Ini bedal. Harap geng.
Wih, panas nih, geng. Saya buat video di luar, bener. Sampai saya bilang lupa kawan, gitu, makannya. Bulan-bulan sejarah makan Nikola main KB. Nah. Geng, sadap, geng. Tengah ini lagi, geng. Kejap, dia habis tulisnya, geng. Ini lagi banyak sapak, ya. Tidak rugi, geng, beli. Tidak. Ini pun dalam lebih kurang 7 ringgit setengah saat kali yang oleh minyak besar lah. So apapun geng, terima kasih karena menonton saya punya video review makan bisnis KB hari ini. So thank you. Jangan lupa like, share, view, comment, paling last subscribe. Ataupun orang sahabat bilang sikerap. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner.